Kemudian untuk penyambungan kita tambah 3 chain. Jadi round 31 kita mulai untuk badan. Dimulai dengan membuat 3 chain. Maaf apabila fokusnya berubah. Seperti ini. Kemudian disambungkan ke bagian kaki ini. Langsung buat SC di sini. Kemudian kita buat satu putaran ya. Jadi ini 16 di kaki pertama, 16 SC maksud saya. Lanjutkan dulu. Setelah 16 SC, kemudian kita buat 3 SC pada rantai di sini. Cek dulu posisi rantai, tidak meluntir ya, supaya hasil rajutan kita juga tidak meluntir. Buat 1 SC di setiap chain. Ini. Kemudian setelah membuat 3 SC di chain, kita buat 16 SC lagi di kaki yang kanan dan kemudian dilanjutkan dengan 3 SC di chain lagi. Jadi di akhir dari round 31 kita akan punya 38 stitch. Lanjutkan. Seperti ini sampai dengan round 31. Kemudian round 32 kita buat 27 SC terlebih dahulu. Kemudian 2 SC dan increase diulangi 2 kali dan 5 SC. Jadi total di round 32 kita akan punya 40 stitch. Jangan sampai keliru di mana SC pertama kita di round ini. Karena tadi sudah dipindah ya posisinya. Ini sesudah 27 SC, kemudian kita pengulangannya ya. 2 SC, 2 SC di dalam satu stitch, kemudian 2 SC lagi, kemudian increase. Lalu 5 SC. Sesudah itu di round 33 kita buat 2 SC terlebih dahulu. Satu, dua.
lalu pengulangan, increase, kemudian 2SC, 2 kali. Increase terlebih dahulu, baru 2SC. Increase lagi. Lalu 2SC. Lalu berikutnya buat 19SC. Setelah 19SC, kita buat pengulangan SC, kemudian increase sebanyak 4 kali. SC, kemudian increase. 4 kali ya. Lalu nanti setelah itu, kita buat 5SC. Jadi di akhir dari round 33, kita akan punya 46 stitch. Lalu round 34, kita buat 2SC terlebih dahulu, kemudian pengulangan, increase, lalu SC sebanyak 4 kali, increase-nya terlebih dahulu. Kemudian baru SC. Ulangi 3 kali lagi ya. Selanjutnya buat 36 SC. Jadi di akhir dari round 34 kita akan punya 50 stitch. Ini hanya tinggal membuat SC di setiap stitch sampai dengan akhir round ya. Sebanyak 36 SC. Berikutnya round 35 sampai dengan round 36, kita hanya membuat 1 SC di setiap stitch-nya. Jadi sebanyak 2 round ini, masing-masing round kita buat 50 SC. Round 37 kita buat 37 SC terlebih dahulu. Kemudian decrease, lalu 2 SC diulangi 2 kali. Ini ya, decrease pengurangannya ya. Kita ambil front loop-nya saja seperti ini. Lalu seperti ini. Decrease lalu 2 SC. Ulangi 1 kali lagi. Decrease. Lalu 2 SC. Lalu berikutnya kita buat 2 decrease berturut-turut. Dan di stitch terakhir kita buat 1 SC saja. Jadi di akhir dari round 37 kita akan punya 46 stitch. Terakhir 1 SC. Round 38 kita buat
dua decrease berturut-turut. Decrease pertama. Lalu decrease kedua. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 2SC, lalu decrease sebanyak 2 kali. 2SC, 1, 2, kemudian decrease. Lakukan 1 kali lagi pengulangan ini. 2SC, kemudian decrease. Dilanjutkan dengan membuat 22SC. Teruskan dulu. Ini setelah 22SC. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 2 decrease. Decrease pertama, lalu decrease kedua, lalu sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stitch kita buat 8 SC, jadi di setiap stitch cukup buat 1 SC. Sehingga di akhir dari round 38 kita akan punya 40 stitch. Round 39 kita buat 6 SC terlebih dahulu, kemudian 2 decrease, kemudian 30 SC. Jadi di akhir dari round 39 kita akan punya 38 stitch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini kita buat decrease banyak 2 kali berturut-turut. Decrease pertama, lalu decrease kedua. Seperti ini bagian belakang ya. Lanjutkan dengan membuat SC sampai dengan stitch terakhir. Ini saya sudah di akhir dari round 39. Di round 40 kita akan ganti warna dengan warna kulit. Jadi di sini saya akan lepas sekitar 3 atau 4. Karena saya akan mengikutkan warna kulit di bagian belakang ya, supaya dia lebih kuat, tidak mudah lepas itu maksud saya, warna kulitnya. Ini saya ulang lagi 4 stitch ya. Kemudian pergantian warna. Seperti ini. Di round 40 dengan menggunakan warna kulit, kita akan buat 38 SC.
Jadi di setiap stitch cukup buat 1 SC. Oh maaf, untuk round 40 kita bekerjanya di bagian back loop saja ya. Jadi apabila teman-teman perhatikan di rajutan teman-teman, di stitch yang teman-teman buat, maaf ini fokusnya kurang pas, saya perbaiki dulu. Oke, ini di setiap stitch ini ada dua tas ini ya, ada yang di depan, yang di dekat kita, yang menghadap kita persis, ini front loop, dan yang di bagian belakang ini back loop. Jadi kita hanya bekerja di bagian back loop saja. Jadi di setiap stitch-nya cukup buat 1 SC, tetapi di bagian back loop. Seperti ini. Tidak perlu buru-buru. Helaian benangnya diambil dengan hati-hati supaya tidak terpecah. Diteruskan sampai dengan satu putaran. Sampai dengan round 40. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bagian belakang seperti ini. Benang warna biru ini bisa dipotong terlebih dahulu, karena nanti akan kita pakai lagi setelah beberapa round. Tapi bila teman-teman ingin membiarkannya juga nggak apa-apa, tapi punya saya potong aja supaya tidak membawa dua benang. Kita lanjut, round 41. Kita buat 28 SC terlebih dahulu, kemudian decrease, kemudian 8 SC, sehingga di akhir dari round 41 kita akan punya 37 stitch. Jangan lupa untuk sambil mengisi dacron. Kemudian kita lanjut, round 42 kita buat 7 SC terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan membuat decrease, lalu 28 SC. Jadi di akhir dari round 42 kita akan punya 36 stitch. Berikutnya di round 43 sampai dengan 46 kita buat 36 SC di setiap round. Jadi lakukan ini sebanyak 4 round, cukup buat 1 SC di setiap stitch-nya. Kita ketemu di akhir dari round 46. Ini saya sudah sampai dengan round 46. Kita akan melanjutkan ke round 47 menggunakan warna underwear, warna biru lagi. Jadi di beberapa stitch menjelang akhir dari round 46 saya lepas dulu 1, 2, 3, 4, kemudian saya ikut sertakan benang underwear-nya di bagian belakang. Saya rajut ulang dulu. Ini waktunya untuk pergantian benang, stitch terakhir ya, di round 46.
Lalu kita siap melanjutkan round 47 menggunakan warna underwear ya. Benang warna biru ini. Round 47 kita buat 36 SC. Jadi di setiap stitch kita buat 1 SC. Setelah beberapa stitch mengikut sertakan warna kulit di bagian belakang, kita bisa potong benang ya. Nanti kita pakai lagi setelah beberapa round. Setelah selesai satu putaran, kita lanjut round 48. Kita buat 12 SC terlebih dahulu. Lalu setelah 12 SC, kita buat increase. Kemudian 2 SC, 1, 2, di sebelahnya increase lagi, lalu 3 SC, 1, 2, 3, kemudian di sampingnya lagi increase. Lalu 2 SC, 1, 2. Lalu di sampingnya increase. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stitch sisanya. Diisi dengan 1 SC di setiap stitch-nya. Di terakhir ini kita buat 13 SC. Sehingga di akhir dari round 48, kita akan punya 40 stitch. Lalu kita lanjutkan round 49 sampai dengan round 51. Jadi sebanyak 3 round kita buat 1 SC di setiap stitch-nya sehingga di setiap round kita akan memperoleh 40 stitch. Lakukan sebanyak 3 round ya dari round 49 sampai dengan 51. Selesai mengerjakan sampai dengan round 51, kita lanjutkan round 52, kita buat 8 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 4 kali. Sehingga di akhir dari round 52, kita akan punya 36 stitch. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, kemudian decrease. Untuk decrease, jangan lupa kita hanya mengambil bagian round loop saja. Lakukan 3 kali lagi. Berikutnya, round 53, kita buat 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 53, kita akan punya 30 stitch. Sudah 4, 1, 2, 3, 4, kemudian decrease. Ulangi 5 kali lagi.
di round 54 nantinya kita akan ganti warna kulit lagi. Jadi di akhir atau menjelang akhir dari round 53 bisa mengikut sertakan benang warna kulit. Ini saya sudah menjelang akhir dari round 53. Saya sudah mengikut sertakan juga benang warna kulit. Ini saya sudah buat 1, 2, 3, 4 SC. Ini pengulangan yang terakhir ya. Lalu berikutnya adalah decrease-nya. Jadi tetap ambil bagian front loop saja. Masih menggunakan benang yang pertama. Kait benang. Seperti ini. Lalu sama seperti biasa untuk pergantian warna benang. Seperti ini ya. Pergantian warna benangnya saat decrease. Lalu di sekarang di round 54 kita tetap membuat 30 SC tetapi hanya di bagian back loop. Di bagian yang layan yang belakang saja ya. Buat 1 SC di setiap stitch-nya. Setelah beberapa stitch dengan mengikut sertakan benang warna underwear, nanti selanjutnya bisa dipotong karena kita sudah tidak memakai benang warna biru ini lagi. Silahkan dilanjutkan sampai dengan satu putaran. Lanjut, round 55. Kita buat 3 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 55, kita akan punya 24 stitch. Lalu round 56 kita buat 24 SC. Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC saja. Lalu round 57 kita buat 2 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 57 kita akan punya 18 stitch. Di round 58 kita buat SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 58 kita akan punya 12 stitch. Sampai dengan round 58. Seperti ini ya hasilnya kurang lebih. Dan selagi lubangnya masih cukup besar, silahkan untuk mengisi dacron. Lalu berikutnya, round 59, kita akan buat bagian leher. Di sini, kita buat 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 2 kali, sehingga di akhir dari round 59 kita akan punya 10 stitch. 1,
2, 3, 4. Kemudian decrease. Untuk bagian leher ini, supaya nantinya kuat untuk menyangga kepala, bisa diisi atau diberi penguat leher ya. Silahkan menggunakan apapun yang menurut teman-teman dirasa pas atau kuat. Bisa contohnya isi dari lem tembak. Atau juga mungkin menggunakan kawat atau batang kayu, tusuk sate, sumpit, ataupun cotton bud. Silahkan mana saja ya. Tidak apa-apa, mau menggunakan apa saja. Kemudian lanjut, round 60 sampai dengan 61, kita buat 10 SCD setiap roundnya. Jadi lakukan sebanyak 2 round, membuat 1 SCD setiap stitch-nya. Diteruskan dulu. Hasilnya seperti ini. Tidak perlu putus benang, karena untuk membuat bagian kepala akan langsung kita rajut, melanjutkan dari bagian leher.